Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semua. Kali ini saya akan bikin video tentang bagaimana caranya mengganti router. Router itu sudah lama terpasang di dapur saya, dan akhir-akhir ini sering mengalami restart sendiri. Dan ini akan saya ganti dengan router dengan tipe yang sama, tapi lebih baru serinya ya. Oke, langsung saja akan saya copot. Nah, ini kondisi router sudah saya ganti ya dengan yang baru. Ini router yang burik sudah saya lepas. Dan itu sudah saya pasang. Oke, langsung saja kita ke sisi server. Di hub sudah menyala ya. Itu menandakan router sudah tersambung dengan baik. Oke, kali ini saya akan men-setting dengan menggunakan HP. Kita hanya memerlukan browser ya. Tetapi sebelum itu, WiFi kita konekkan ke SSID dari router yang sudah kita pasang tadi. Di sini terlihat SSID TP-Link AP4E04. Kita sudah tersambung dan kita cek IP gateway. Ternyata gateway langsung mengarah ke router utama saya. Berarti router ini dalam mode read. Gimana cara mengaksesnya? Kita perlu membuka halaman setting dari router utama ya. Di sini saya memakai Google Chrome. Kita akses alamat yang tadi terlihat 192.168.1.2 ya. Kebetulan di sini saya memakai router dari STB ya. Dan saya flash dengan firmware Rere STB. Nah, ketika sudah masuk, kita cari DHCP leases. Nah, di sini terbaca TLWA901ND dengan IP 192.168.1.124. Langsung saja kita akses menggunakan web browser ya. Nah, halaman login dari TP-Link yang saya pasang tadi sudah bisa diakses. Karena ini kembali ke setting default, jadi passwordnya admin dan username-nya juga admin. Kenapa saya perlu men-setting? Karena device-device yang sudah terkoneksi ke WiFi saya tidak perlu memasukkan password lagi ya untuk login ke jaringan saya. Dan di sini benar IP, setting IP Smart DHCP. Jadi router ini ada dalam kondisi brick. Yang akan saya ubah hanyalah SSID dan wireless security atau password WiFi. Nah,
Nah, ini adalah password default dari TP-Link saya. Akan saya ubah ke password saya yang lama supaya device yang dulu pernah terkoneksi itu akan otomatis connect ketika dalam jangkauan WiFi saya. Nah, sudah terdisconnected. Password sudah masuk, tetapi SSID masih sama. Berarti kita perlu login kembali untuk mengganti SSID. Di sini modenya tetap sama ya, dalam mode break. Kita refresh. Dan kita ganti wireless network name atau SSID-nya. Seperti SSID yang kemarin. Save. Disconnect. Dan sudah terkoneksi kembali ya. Karena SSID dan password saya samakan dengan SSID dan password yang lama. Akan saya coba apakah koneksi internet sudah bisa dipakai. Ternyata sudah terkoneksi dengan speed yang sangat kencang sekali ya sobat. Karena ini saya memakai koneksi internet GSM atau kartu, jadi kalau cuaca kurang mendukung, internet saya juga speednya menurun ya. Saya coba dengan provider speed test yang berbeda, apakah speed berbeda. Nah, di sini sudah normal ya. Jadi setting saya tadi berhasil. Itu tadi untuk setting dalam router yang mode break. Akan saya contohkan kalau routernya antara LAN dan WAN dengan IP yang berbeda. Ini akan saya putuskan koneksinya dan akan saya sambungkan dengan WiFi rakyat ya. Ketika sudah tersambung, kita klik tanda panah ke kanan dan kita lihat informasi IP yang ada di situ ya. Nah, gateway ada di 192.168.6.1 ya sob ya. Sekedar info ya, untuk access point yang ini juga satu jaringan dengan yang 192.168.1.2 tadi.
Kan kita coba akses dengan IP yang sudah terbaca tadi, 192.168.6.1, dan kita sudah masuk ya di login page dari Ubiquiti Pico Station. Kebetulan di sini saya memakai Ubiquiti Pico Station karena saya menyebar WiFi ini dengan gratis agar jaraknya bisa maksimal ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini ya sob. Nantikan video-video saya berikutnya ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.